Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekarang kami berada di depan Masjid Agung Baitul Qadim, Loloan Timur, Jembrana, Bali. Bagi teman-teman yang penasaran seperti apa suasana di dalam Masjid Agung Baitul Qadim Pulau Bali ini, ikuti terus video kami sampai selesai. Seperti ini teman-teman, wajah daripada Masjid Agung Baitul Qadim Loloan Timur Bali. Gerbangnya teman-teman. Ayo singgirin. Yang kita lihat ke dalam teman-teman. Ya. Seperti ini teman-teman, tampak depan daripada Masjid Agung Baitul Qadim Loloan Timur Jembrana, Bali. Jadi seperti ini teman-teman, suasana di dalam Masjid Agung Baitul Qadim Loloan Timur Jembrana, Bali.
Jadi seperti ini teman-teman, suasana di dalam Masjid Agung Baitul Qadim, Loloan Timur, Jembrana, Bali. Sangat luas sekali. Kurang lebih ada 24 tiang teman-teman. Coba naik teman-teman. Seperti ini teman, lantai atasnya. Jadi seperti ini teman-teman, suasana di lantai 2 Masjid Agung Baitul Qadim, Loloan Timur, Jembrana, Bali. Kami turun lagi teman-teman. Nah, jadi seperti ini teman-teman, suasana di dalam Masjid Agung Baitul Qadim, Loloan Timur, Jembrana, Bali. Nah, ini bis rombongan kami teman-teman. Kami berangkat rombongan 2 bis dari Jawa Barat. Yeah.
Sekarang kami menuju ke tempat ambil air wudhu, teman-teman. Ten. Ini rombongan kami, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman, tempat ambil air wudhu di Masjid Agung Baitul Qadim, Loloan Timur, Bali. Ada empat buang air kecil, teman-teman. Ini. Bagi teman-teman yang sedang jalan-jalan ke Bali, teman-teman bisa mampir di masjid ini. Teman-teman bisa datang langsung di Jalan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Bali. Dan di sini juga ada WC, teman-teman, pria. Sekali lagi, bagi teman-teman yang ingin main ke Masjid Agung Baitul Qadim, teman-teman bisa datang langsung di alamat Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Bali. Dan bagi teman-teman yang ingin melihat masjid-masjid indah lainnya, teman-teman bisa ikuti di channel kami, Cinta Masjid. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.